Live brought to you by Close Mirror. Oke, tengok video intro dulu. Okay, itu dia channel Bakri 69. Okay, kepada yang belum subscribe, please do subscribe. Okay, dalam video kali ini saya akan membuat sedikit uji kaji ya, eksperimen untuk kapur dolomite, kapur dolomite ataupun batu kapur lah, limestone powder. Okay, sekarang ni musim menabur kapur ni lah. Okay, selepas kemarau panjang, selepas hujan berterusan yang lama. Dan pembukaan tanah-tanah baru untuk pertanian lah. Okay, tujuan dia untuk naturalisasi tanah, stabilize pH dan seterusnya menggalakkan mikroorganisma untuk berkembang lah. Jadikan tanah itu subur semula. Okay, saksikan saya punya uji kaji ya, eksperimen. Okay, tunggu. Okay, pada suatu hari itu saya tengah menabur baja. Apa nama kapur ni lah, kapur dolomite lah. Okey, kapur ni saya tengah menabur. Tiba-tiba datang seorang sahabat lah. Okey, dia memberitahu yang saya tabur tu sebenarnya bukan kapur. Kandungan kapur dia sikit sangat. Dia kata kebanyakan dalam kandungan dia tu ialah pasir. Okey, jadi dalam uji kaji pada video kali ini, saya nak menentukan berapa banyak jumlah pasir dalam seuncang kapur dolomite ni. Okey, saksikan uji kaji saya. Okey, mula-mula sekali kita tengok packing dia. Okey, TKM 600, TKN Calcium Industries Malaysia, Senarian Berhad number. Okey, tepi ada apa? TKN 600, tepi ni TKN 600. Limestone powder. Berat 25 kg. Okey, bawah not intended for medicinal use. Tak boleh guna untuk tujuan perubatan lah. Made in Malaysia. Okey. Tak ada pula ditulis isi kandungan lah. Isi kandungan kapur ni. Okey. Di bahagian belakang ada apa? Okey, bahagian belakang tak ada apa-apa lah. Okey, itu saja. Nanti saya akan buka baja ni. Okey, ini dia kandungannya. Kapur dolomite ataupun limestone powder lah. Seperti yang tertulis di packing dia tadi lah. Okey. Yeah. Kapur ni dia tidak beracun lah. Dia cuma batu kapur. Tidak beracun lah. Alright. Okey, saya akan ambil lebih kurang sekilo lah untuk tujuan kita, untuk tujuan saya buat eksperimen nanti ya. Okey. Dan ni saya akan bawa balik dan ikuti saya selepas ni eksperimen untuk menentukan berapa banyak jumlah pasir. Okey, dalam satu uncang ataupun saya buat satu kilo lah. Okey, satu kilo baja ataupun kapur dolomite. Okey, dah sedia untuk buat eksperimen sains lah. Ringkas saja, eksperimen ringkas. Okey, ini kapur yang saya buat balik dari kebun tadi lah. Okey, penimbang. Penimbang kuih saja. Tapi okey lah untuk 1 kg timbangan dia tepat. Okey, sudu. Okey, jom eksperimen. Okey, untuk menentukan dalam 1 kg kapur ada berapa berat pasir ya. So, saya kena timbang 1 kilo dululah. Okey, 1 kilogram dulu. Okey. Nah, pakai. 1000. Okey. 1 kilogram. Okey, langkah kedua beralih ke sini pula. Saya akan basuh kapur ni di dalam baldi ni ya. Okey, gunakan air. Okey, kemudian saya akan tapis dia punya pasir ya. Alright, jom. Okey, kapur tadi dimasukkan ke dalam baldi. Okay, masukkan air. Kita akan
sini saya lagi ada. Kalau mau kau yang bantu. Okey, boleh nampak. Sekarang air jernih yang di bawah tu ialah pasir lah. Kalau ada pun mungkin sikit-sikit sajalah. Okey, kapur lah. Okey, langkah seterusnya ialah saya akan keringkan pasir yang saya tapis tadi di panas matahari lah. Okey. Pasir ya, memang pasir. Okey. Tak adalah kalau kita timbang dia basah ha. Okey, sebab tadi kering. Okey. Saya letak dalam panas matahari sekejap bagi dia kering. Lepas ni saya akan timbang berat dia. Okey, selepas hampir 3 jam saya keringkan sebok ni tadi ya. Okey, saya bahagikan kepada dua bahagian supaya dia cepat kering. Okey, sekarang saya akan kutip sebok-sebok ni dan akan timbang. Okey, yang pertama sekali memang sah lah sebok ni pasir ya. Akhir sekali, okey, yang akhir sekali saya akan bungkus pasir ni dan saya akan timbang. Tengok berapa gram. Okey, daripada 1 kilogram dolomite tadi berapa gram pasir. Dari situ kita boleh anggarkan berapa peratuskah pasir ya dalam satu kampit kapur dolomite yang diberi kepada petani-petani oleh kerajaan Malaysia. Okey. Okey, jom kita tengok sama-sama berapa gramkah pasir ni ya. Okey. 776 gram lah. Okey. 776 gram. Sekali lagi. Ha, lebih kurang lah. 777 gram. 776 gram. Okey. Okey, dalam 1000 gram ataupun 1 kilogram kita ada 776 gram pasir. Okey, dalam kapur dolomite. Jadi lebih kurang 77% kandungan pasir dalam kapur dolomite yang diberikan oleh kerajaan Malaysia sebagai bantuan kepada petani-petani. Okey. So, kalau dalam 25 kilogram, sekampit tu ada berapa? So, kita kali ya. 0.77 kali 25. Okey. 19.25 lah. Okey. Hampir 19 kilo lah. 19 kilo lebih sikit, 19.25. 19 kilo daripada 25 kilo. Okey. Dolomite, sekampit dolomite tu yang kita angkat tiap-tiap hari tu ditabur tu adalah pasir. Okey. Jadi kita dah dapat keputusan dia. Sebenarnya tujuannya saya cuma nak check saja berapa peratus pasir dalam sekampit kapur dolomite. Okey. Mungkin kita jangan fikir negatif lah. Okey. Mungkin itulah caranya dolomite ni, kapur ni diproses dan dibekalkan untuk tujuan petani-petani mungkin senang menabur di ladang-ladang kebun-kebun mereka lah. Okey. Itu saja. Saya tidak membezakan dia dengan apa dolomite yang dibeli di kedai dan dolomite keluaran-keluaran lain lah. Mungkin anda boleh buat tu. Okey, itu saja video saya. Semoga dia memberi informasi khususnya kepada petani-petani, pekebun-pekebun di Malaysia. Selamat maju jaya. Thank you for watching.